Selamat malam, nama saya Komang Dimas Raditya dengan NPM 221407103. Di sini saya akan membuat rangkaian kapasitor sebagai penyimpan arus listrik. Jadi yang pertama, kita dapat menyambungkan arus listrik yang positif dan ground. Dan kita menggunakan dioda. Dioda di sini, kita jangan sampai lupa untuk kutub yang berwarna positif ini mengarah ke arah kita. Dan yang tidak ada putihnya ini kita tancapkan ke arah positif. Lalu kita menggunakan kapasitor. Kapasitor yang berwarna putih ini kita menghadapkan ke ground. Lalu kita menggunakan resistor. Resistor yang berwarna emas ini mengarah ke arah kita dan kita tancapkan sejalur dengan dioda dan kapasitor. Lalu kita menggunakan LED sebagai percobaannya. Dengan yang besi yang panjang itu adalah positif. Kita tancapkan sejalur dengan resistor. Tinggal kita sambungkan dengan kabel dari arah ground. Ke arah kapasitor. Dan dari kapasitor ke arah LED. Nah, kita coba colokan. Nah, di sini hidup saat kita colokan. Dan saat dicabut colokannya, lampu akan tetap hidup tapi lama-kelamaan akan meredup karena dari pengaruh dari kapasitor. Baik, kita melanjutkan untuk rangkaian yang kedua, yaitu adalah merakit rangkaian potensiometer sebagai intensitas cahaya. Jadi kita sudah menaruh dioda dengan kapasitor, lalu kita tambahkan kabel dari dioda menuju dengan kutub positif atau VCC. Lalu dari kutub kapasitor yang negatif kita sambungkan ke kutub negatif atau ground. Lalu dari ground yang di sini kita tambahkan kutub kita tambahkan jalur lagi di sini, yaitu ground yang di sini. Lalu ini kita menggunakan potensiometer, kita letakkan di sini saja. Lalu resistor yang 220. Jangan lupa untuk menghadap yang emas menghadap ke atas. Dan menggunakan LED dengan kaki yang panjang itu di jalur resistor. Nah, lalu kita tinggal tambahkan kabel dari kaki yang atas di potensiometer, kita sambungkan ke ground. Lalu yang tengah, kaki yang tengah, kita sambungkan ke resistor. Nah, kaki yang bawah pada potensiometer kita sambungkan ke VCC atau kutub positifnya. Nah, dari lampu LED kutub negatifnya kita sambungkan ke ground. Lalu kita coba. Oke,
Oke, ini menyala. Kita atur potensiometernya. Nah, ini menerang. Lalu kita redupkan. Nah, mati. Baiklah, rangkaian yang ketiga yaitu adalah transistor sebagai saklar otomatis. Jadi pertama kita menggunakan transistor TIP4TC. Saya colokkan di sini. Lalu pakai resistor 1K. Dan tidak lupa memakai LED sebagai indikator berhasil atau tidaknya. Jangan lupa kutub positif menghadap ke resistor. Lalu menggunakan resistor. Nah, kita tinggal hubungkan dari LED ke transistor kaki yang kedua. Lalu dari transistor kaki yang pertama kita hubungkan ke ground. Dan yang terakhir, dari kaki transistor yang paling bawah atau yang ketiga, kita hubungkan ke resistor yang bawah. Lalu kita coba. Kita jangan lupa menyolokkan kabel yang di resistor di ujung ini satunya. Kita coba. Ini di sini hidup, tadi cabut mati, saat menggunakan jari hidup. Baiklah, kita melanjutkan ke rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator dengan tegangan 7805. Di sini kita hanya menggunakan regulator dengan tegangan 7805. Langsung aja kita tancapkan. Lalu kita menggunakan di kabel di kaki yang kedua, kita colokan ke ground. Lalu di kaki yang ketiga kita hubungkan ke VCC. Dan untuk mengetesnya di kaki ketiga, yaitu outputnya, kita colokkan di kaki yang pertama. Dan untuk ngambil groundnya kita colokkan di sini. Lalu kita coba. Sini kita mendapat dengan tegangan 5, berarti itu tandanya kita berhasil. Baiklah, kita masuk ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian yang kelima, adalah penggunaan IC 555 sebagai timer LED. Jadi yang pertama kita menggunakan IC 55, kita langsung taruh bebas di mana aja. Kita taruh di sini aja. Lalu menggunakan resistor. Kita menggunakan resistor yang 1K. Taruh di sini. Lalu menggunakan resistor yang 220. Nah,
juga menggunakan resistor yang 1K juga. Kita taruh di sini untuk LED-nya. Nah, di sini kita menggunakan LED dengan yang panjang itu untuk positif. Nah, di sini kapasitornya kita menggunakan yang 100 ohm dan 0,22. Yang 100 ohm kita taruh di sini aja dengan ground yang kakinya berwarna putih. Nah, di sini juga kita menggunakan yang kapasitor 0,22. Tinggal kita perakitan kabel. Jadi yang pertama itu masuk ke ground. Kaki yang kedua, jadi kita masukkan ke kaki yang keenam. Di sini. Lalu kaki yang ketiga. Kita hubungkan ke resistor input dari LED. Lalu yang keempat kita hubungkan ke 8. Lalu dari yang kelima kita hubungkan ke kapasitor yang 100 ohm. Oh bukan, kita hubungkan ke resistor yang 0,22. Lalu yang keenam ini baru kita hubungkan ke resistor yang 1000 ohm. Menggunakan kaki yang keenam lagi kita hubungkan ke output dari resistor yang 220. Lalu yang ketujuh, di kaki yang ketujuh kita hubungkan di antara output resistor yang 1K dengan yang 22, dengan input yang resistor yang 220. Yang kedelapan kita masukkan ke VCC atau positifnya. Lalu yang kedelapan kita masukkan ke input dari 1K. Dari LED yang negatif atau yang ground, kita masukkan ke ground dulu. Lalu karena tidak sampai arusnya, kita jumper arus dari sini ke bawah sini. Nah, baiklah, kita coba dulu apakah menyala. Nah, baik, di sini lampu berkedip-kedip, tandanya berhasil karena dia timer otomatis. Baiklah, itu akhir dari rangkaian ini. Saya ucapkan terima kasih.